Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan. Semua orang tahu kalau Melani itu juga kan sangat mendukung ibu-ibu petani Rembang. Nah ini alasan mendasarnya ini apa gitu? Karena gue percaya, pertama kenapa gue selalu membela ibu-ibu, karena gue juga perempuan. Kedua, gue salut, dan apa yang mereka lakukan bikin gue malu. Gila gue, mereka aja bertahan kayak begitu ya. Terakhir yang gue tahu adalah tanah air itu bukan milik rakyat ya. Tanah gak punya, air bayar kita tiap bulan. Terus, kita mau di anak cucu gue mau disuruh makan apa, ntar semen. Gak doyan sih gue ya, kalau punya semen ya, gue masih doyannya punya nasi gitu. Dan semakin jadi kebiasaan, parpol itu menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan akhirnya melegalkan cara apapun, kalaupun perlu itu melibas manusia gitu ya, demi mendapatkan sumber daya alam, demi menggendutkan kantong mereka, demi parpol mereka hidup, itu sekarang udah melegalkan segala cara dan gue tidak suka. Itu alasan mendasarnya gitu ya. Oke Melani, terima kasih ya, mudah-mudahan terus terlibat di pergerakan rakyat gitu ya. Ya, demikian tim Kusna melaporkan. Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan.